Sebelum meresmikan PLTB di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyempatkan diri singgah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Joko Widodo membagikan batik dan buku ke warga Kota Parepare. Dengan menggunakan helikopter, Presiden Joko Widodo mendarat di Kota Parepare. Meski bertujuan menuju Kabupaten Sidrap atau Sidenreng Rappang, warga meminta Joko Widodo menghampiri mereka. Melihat antusias warga Parepare menyambut dirinya, Presiden Joko Widodo pun menghampiri warga dan membagikan ratusan kain batik serta buku tulis. Nanti punya siapa? Untuk sekolah anak-anak nanti. Apa anunya Bu yang akan disampaikan kepada Pak Joko? Apa yang akan disampaikan kepada Pak Joko? Ya, mudah-mudahan pembangunan di Parepare lebih baik.